Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita bersiaran lagi. Kita memerhatikan gelagat burung-burung merpati ini. Hari ini mereka menunggu-nunggu saya. Saya lambat keluar rumah. Ternyata mereka sudah lama menunggu. Kelihatan seekor ini sudah turun menuju ke arah saya. Manakala rekan-rekan yang lain berada di atas sana. Wah, panggil kawan-kawan lain makan. Beritahu dora makan. Sekejap lagi saya akan bagi makanan. Ini dorang nih boleh dipanggil nih. Assalamualaikum. Panggil kawan-kawan lain. Nah, mereka sudah turun nih. Seronok nih tengok dorang nih. Mana yang lain? Panggil. Tidak boleh makan sendiri-sendiri. Panggil yang lain makan. Burung-burung ini tidak tinggal di rumah, sebab saya pun tidak mau mereka tinggal di rumah. Takut mereka mengotori bumbung, takut najis-najis mereka masuk ke dalam tangki air kalau hujanan hujan. Jadi saya pun tidak tahu di mana orang ini balik, tinggal di mana. Tapi yang pasti mereka setiap hari akan balik ke sini untuk menjamu selera lah. Daripada 3 ekor, sekarang sudah banyak nih. Ini bangunan ini sebenarnya bukan rumah. Ini adalah musola kecil keluarga kami yang juga menjadi pejabat beberapa NGO yang mana saya menjadi pengurusnya, seperti Persatuan Tarik Tali Negeri Sabah, Persatuan Tarik Tali Kota Merudu, Persatuan Kebajikan Islam Kota Merudu. Nah, disinilah ini pejabat sebagai salah satu sumbangan kepada masyarakat lah. Oke guys, hari ini cukup untuk kali ini. Jumpa lagi dalam baru sampai yang lain nih. Oke, jumpa lagi dalam seri video saya dan merpati pada masa akan datang.